Bertiga dan Digimap yang punya resep mie nyemek spesial buat kalian yang jauh dari rumah nih. Pertama-tama aku siapin 3 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih. Kali ini aku mau bikin porsi jumbo, jadi bikinnya agak banyak. Nah, karena aku suka pedas, aku juga pakai irisan cabai. Tinggal aku cincang sedikit dan kemudian aku siapin sosis biar aromanya semakin sedap. Kemudian aku siapin api dan juga wajan. Aku bakal masaknya pakai mentega supaya rasanya lebih gurih. Wanginya sedap banget. Setelah itu aku ceplokin telur satu buah dan diorak-arik bareng-bareng dengan bumbunya. Abis itu aku masukin sosisnya juga dan tambahin air. Setelah mendidih aku masukkan mie instannya ya. Kemudian masukin sawi dan juga tomat. Nah, aku pakai air yang agak banyak dan masaknya agak lama supaya mie nyemeknya makin mantap. Nggak puas nih kalau nggak ada telur ceplok di atasnya. Tadang! Jadi deh. Ngomong-ngomong, gimana puasa kalian? Aku bakal temenin kalian bareng.